Halo guys, selamat pagi. Hari ini, aduh, kita punya vlog ada lain sedikit. Kamu nampak saya punya muka belum lagi cuci nih. Nah, pengakuan. Tadi di rumah banjir bah. Tuh Sabah sekarang banjir. Saya nampak di grup WhatsApp sama banjir saja guys. Ini kereta pun dia kan sudah mau tenggelam. Jadi makin naik sudah tuh air. Dia kasih jalan lain di kereta. Tapi jadi sini yang tidak banjir. So, yang saya bawa ini telepon yang bikin rekam sama ini saja. Walah. Ini yang saya ada sekarang. Saya punya baju ini, saya bangun dari tidur ini seluar saya sebab saya nampak itu kereta, ini kereta semakin tenggelam bah. Memang tidak harapan lah untuk saya pergi kerja. Dompet saya berada di rumah. Tiada, 1 sen, 1 ringgit, 2 ringgit pun tiada saya punya duit nih. Ini kereta masa dalam perjalanan tadi sebab makin dalam sudah bah. Itu air dia lebih sket sudah. Oh, mula-mula saya tengok ini kereta tiada apa-apa. Saya ingat tidak masuk air, rupanya masuk guys. Saya tidak tahu lah kalau rosak lah, kalau tidak harap-harap tidak lah. Oke. Ini yang dia tenggelam. Ada air. Nah, tengok. Ayah. Harap-harap tidak juga lah rosak. Dia masuk air. Tadi saya tidak nampak yang ada air sini belakang lagi. Nah. Tengok. Ada ikan-ikan. Ini sini bagian sini tiada. Sini oke. Sini pun sama juga. Sana tiada. Oke. So, tadi ada saya cek-cek apa duit. Udah saya cek-cek duit lah. Mana panitia boleh buka? Ah, ada inilah yang saya nampak. Jadi kita ada tidak tahu berapa nih. Nanti kita kira. Lepas itu ada duit shilling lagi. So, saya rasa ini kita boleh guna untuk beli makanan juga lah. Untuk kita makan pagi ini sebab memang belum boleh pinggir di sana apa di rumah tuh. Oke, so guys, ini 1 2 3 4 ada 4 ringgit lah. 1 ringgit. Enam, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah. Jadi duit shilling ada 3 ringgit. Duit ini kertas ada 4 ringgit. Jadi kita ada 7 ringgit juga lah. Alamak. Ada lagi satu masalah. Saya ada satu masalah lagi nih guys. Mau tahu apa? Saya tiada emas. Ya, macam mana saya mau pergi beli? Astaga. Macam mana? Oke, betul-betul saya tiada emas nih. Tadi tiada duit. Sekarang. Oke, tidak apa. Kita coba cari di belakang-belakang nih. Harap-harap pada emas. Master pakai pun pakai sajalah. Kalau ada lah. Kalau tiada kurion pedilah. Terpaksa lah tiada makan. Nah, nih sebab saya takut juga kena minta 1.000 satu k. Oke, sekarang kita mau try cari sama ada emas ataupun tiada. So, kita tinggal dulu di sini. Woi. Apa ini? Nah, oh iya. Betul-betul tiada di sini depan. Ya, ada emas. Oke. Okay. Ada apa? Kita coba cari di belakang. Oke.
Sini ada kah? Ay. Ayo. Oke. Apa di dalam nih? Oh, ada. Ini pun boleh lah. Oke. Banyak pen. Ini kira penyelamat juga lah. Mas jadi-jadian. Oke. So, akhirnya kita jumpa juga. Kita boleh juga guna nih. Saya malas sudah cari sana belakang, jadi kita guna inilah. Oke. Kita jumpa sudah Mas, tapi dia punya wangi macam sabun-sabun, guys. Saya tidak boleh bernapas. Iya. Tapi tidak apa, nanti kalau kita pergi membeli, kita guna saja nih, atau tahan saja nafas sementara daripada kelaparan kan. Ini begini sajalah. Begini saja, steady saja. Saya pun tidak tahu apa dia punya wangi ini, macam minyak wangi ke apa. Patutnya ini tidak boleh guna serban ini, sebab tidak kena cuci kan. Tapi terpaksa lah kasih saja. So, saya punya seluar ini sebenarnya seluar pendek sejak first time saya berjalan di apa nih, nanti kali inilah, ini kalilah first time saya berjalan di bandar, kira bandar lah bah, pekan, menggunakan seluar pendek. Aduh, oke, tidak apalah, ini pengalaman saya. So, saya kongsikan kepada Anda semua. So, inilah. Nah, kita coba mau pergi sana. Di pekan. Okay. Payung. Payung lagi masalah dia. Payung. Tidak apalah. Jadi juga itu. Yang penting kita boleh makan lah. Kalau kita perlu reda hujan, reda sejak. Inilah video saya yang paling... paling spontan, paling real, semua real juga lah, tapi ini yang macam paling siok saya rasa. Oh, oke, okay. Boleh start lagi kah? Boleh. Oke, okay. Let's go. Nah, hujan sejak. Kepala nih hujan. Oke, guys, di sini ada jual juga makanan. Jadi inilah yang kita mau ambil. Sekarang menunjukkan jam 11 pagi sudah. Oke, kawan. Jadi ini ada lagi tinggal 1 ringgit 2 ringgit 50 sen lagi tinggal. Satu sayap harga dia 2 ringgit. Saya minta sup kosong. Kosong ini free nih. Terus tuh nasi sudah nih, jam 11 lebih sudah, 11 lebih sudah. Terima kasih Tuhan. Guys, so kita mau makan sudah. Kita bersyukurlah apa yang kita ada sekarang, sebab di luar sana masih ramai yang lebih susah. So, kita makanlah apa yang ada. Oke, Mbak, mari kita makan. Amin. Gini dah cara kita makan ya.
Pastinya. Saya pergi cek itu jalan. Sampai mana sudah? Ya punya air. Kalau surut sudah. Oke lah kita buat di rumah tapi. Yang tadi tuh yang lepas saya yang masa start rekamnya ini punya air masih lebih dari sekat lebih ini pintu ya seharap-harap lah mungkin lebih lutut saya lah. Syukur. Oke, jadi kita bersyukur sebab kita sudah makan. So, kamu tidak percaya kan saya guna selar pendek. Betul-betul, bah. Mau tengok? Oke. Okay. Mau tengok. Ya. Yeah. First time saya berjalan menggunakan selar pendek. Nah, tengok. Nah, di seksi nih. Seksi. Hai, ya. 11.22. Nih. Saya tengok sini. So, saya harap dalam tengah hari, dalam jam 12 atau jam 1, oke, sudahlah. Kalau tidak, terpaksa lah di kereta nih. Ini cas telepon ini pun, tak tahu berapa lagi peratus yang ini, nanti. Ini 13 peratus, yang satu 50 peratus, oke. Terima kasih semua yang sudah menonton. Harap-haraplah selepas ini kita punya apa tempat-tempat di Sabah ini tiada lagi yang banjir-banjir kita dapat menangani lah terutama kerajaan baru sekarang dapat menangani bersama terutama yang perparitan bani perparitan dia dan sebagainya lah yang apa lagi tahu so. Nah, bersyukurlah saya dapat makan sudah. Saya oke sudah. Simpang rumah. Kita mau cek sama ada oke sudahkah? Surut sudah tuh air kah ataupun belum? Sebab ayah. Sekarang mau jam 12 sudah nih. Coba cek dulu keadaan dia. Oke, tapi sini dulu. Setelah kita akan cek cuma keadaan dia. Oke, guys. So, kita coba pergi cek dulu. Sekarang jam 12.11 menit. Oke. Saya coba pergi cek dulu ini kereta kita kasih parking saja sini. Parking saya sini. Wow. Hey. Mana keadaan? Oke. Okay. Kereta sini saja. Oh, kita pergi cek lah. Ah, ini. Nah, begini air dia guys. Nih, kereta memang tidak boleh lalu nih. Nah, tengok. Nah, ini ada surut-surut sikit sudahlah. Kalau yang tadi sangat tinggi. Oke. Ini surut sudah nih.
Jadi kereta masih belum boleh lah. Oke, nah beginilah. Tengok, hei, sampai ini kira surut-surut sudah. Nah, tengok keadaan dia dalam. Nah, sampai sini. Nah, gini. Nah, dalam. Nah. Hei, akhirnya kita sampai sudah sini. Sip. Nah, tengok. Kita punya apa? Tidak tanam juga kalau apa itu kereta ada di sana, tapi tidak apa lah, nanti ada yang tiga contoh. Oke, beginilah kita nih, banjir nggak harap-harap tidak lagi lah tertambah air. Nah, jir sudah.